Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melabrak Abu Jahal hingga ketakutan. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Abu Jahal terkenal sebagai pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 1. Berbagai teror dan ancaman dilakukan sang paman agar Nabi tidak melanjutkan dakwahnya. Namun ternyata ada saat-saat ketika Abu Jahal ketakutan dengan Nabi dan memilih untuk menuruti kata-kata Nabi. Saat itu baginda Nabi Muhammad berada di masjid bersama para sahabatnya. Tiba-tiba seorang dari klan Sabit mengelilingi orang-orang yang berada di masjid tersebut. Ia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, para pedagang mendatangi kalian lalu kalian berbuat zalim kepada mereka di tanah mulia kalian ini. Bagaimana bisa?" Suara lelaki itu lantang dan terus-menerus menyuarakan isi hatinya hingga didengar oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. "Siapa yang menzalimimu?" tanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu menceritakan bahwa ia datang dengan membawa 3 unta yang bagus dan mahal untuk dijual. Kemudian Abu Jahal menawar dengan 1/3 harganya. Sebab penawaran tersebut, tidak ada lagi yang menawar untanya. "Dia merugikan daganganku," ucap lelaki itu. "Di mana untamu?" tanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Itu di Hazurah," jawab lelaki itu memberitahu 3 untanya. Baginda Nabi bergegas untuk melihat untanya. Baginda memberi penawaran hingga terjadi kesepakatan pembelian 3 untanya. 2 unta dijual kembali. 1 unta dijual dan hasilnya Nabi berikan kepada para janda klan Abdul Muthalib. Di samping pasar Abu Jahal duduk. Ia hanya melihat. Tidak ada suara darinya karena takut kepada baginda Nabi. "Hai Amru, awas saja kau ulangi seperti apa yang kau perbuat kepada lelaki ini, maka kau akan melihat dariku apa yang kau tidak sukai," ancam Nabi Muhammad kepada pembesar Quraisy itu. "Aku tidak akan mengulanginya, wahai Muhammad. Aku tidak akan mengulanginya," kata Abu Jahal ketakutan. Ketika baginda Nabi pergi, dan yang tersisa hanya Abu Jahal dan ketakutannya, Umayyah bin Khalaf bersama kawan-kawannya mendatanginya. "Kau menghinakan diri di depan Muhammad. Kalau demikian, mungkin kau ingin menjadi pengikutnya, atau ketakutan yang merasuki dirimu?" tanya Umayyah pada Abu Jahal. "Apa yang kau lihat tentangku memanglah nyata,"
aku melihat dua orang laki-laki berdiri di samping kanan kiri Muhammad dengan menggenggam tombak. Keduanya sudah siap menusuk dengan tombaknya jika aku tidak mengiyakannya. Kisah kedua tidak jauh berbeda. Ketika itu Abu Jahal berhutang unta kepada seorang yang bernama Irashi. Lalu ia menunda-nunda untuk melunasi hutangnya. Wahai orang-orang Quraisy, siapa yang bisa menolongku untuk menagih hutang kepada Abu Jahal? Aku orang asing. Aku adalah musafir. Ia telah merampas hakku. Teriak Irashi pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang kafir Quraisy memberi petunjuk agar ia meminta tolong kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka seperti itu tidak lain hanya mengejek, karena mereka menganggap baginda Nabi tidak berani menghadapi Abu Jahal. Wahai hamba Allah, Abu Jahal telah merampas hakku. Aku seorang musafir. Aku bertanya kepada mereka, siapa yang bisa membantu diriku untuk mengambil kembali hakku? Mereka memberi petunjuk agar aku mendatangimu. Maka bantulah diriku untuk mengambil hakku. Semoga Allah merahmatimu. Irashi mengadu kepada baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi bersama Irashi mendatangi rumah Abu Jahal. Baginda mengetuk pintu rumahnya. Siapa? Teriak Abu Jahal dari dalam rumah. Muhammad, jawab tegas baginda Nabi. Abu Jahal keluar menemui dengan wajahnya yang pucat. Berikan hak pemuda ini, perintah baginda Nabi. Baik, tetaplah di tempatmu hingga aku memberikan haknya, ucap paman Nabi itu dan terburu-buru masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia menyerahkan apa yang menjadi hak Irashi. Irashi pun beranjak pergi hingga kembali bertemu dengan orang-orang yang memberinya petunjuk untuk menemui baginda Nabi. Semoga Allah membalas kebaikan Muhammad. Ia telah mengembalikan hakku dari Abu Jahal, tutur Irashi kepada mereka. Mereka saat itu menunggu seorang yang mereka utus untuk menjadi mata-mata, untuk mengamati apa yang terjadi saat baginda Nabi bersama Irashi ke rumah Abu Jahal. Saat utusan mereka datang, mereka serempak bertanya, apa yang kau lihat? Utusan mereka pun menceritakan bahwa Abu Jahal ketakutan saat mengetahui yang mengetuk pintu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menemui Abu Jahal, menanyakan perihal ketakutannya saat bertemu dengan baginda Nabi. Celaka kalian, Muhammad tidak mengetuk pintu dan aku tidak mendengar suaranya, kecuali aku dipenuhi dengan ketakutan. Saat aku keluar, ada seekor unta jantan di atas kepalaku. Kalau aku enggan menyerahkan haknya, niscaya unta itu sudah siap menyantap kepalaku, ujar Abu Jahal dengan ketakutan. Hal yang serupa juga pernah dialaminya ketika ia diwasiatkan untuk merawat anak yatim.
lalu ia memakan hartanya. Tak hanya itu, anak yatim tersebut diusir olehnya. Anak yatim itu mendengar ejekan orang-orang Quraisy, yang bisa menyelamatkanmu dari Abu Jahal hanyalah Muhammad. Baginda Nabi bersama anak itu menemui Abu Jahal. Paman Nabi itu menjumpai hal yang sama. Tombak di samping kanan dan di samping kiri Nabi yang digenggam oleh dua orang lelaki. Hanya Abu Jahal yang bisa melihat, layaknya unta yang hendak menyantapnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.